Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Alhamdulillah, syukur pada Allah dan terima kasih pada jawatankuasa masjid, Tuan Imam. Ambo ni mari nak semayang maghrib. Batu dia masuk tazkirah mengejut. Jadi kita alah, kita royak sekadar apa yang kita boleh berkongsi lah dengan adik kakak sekalian. Dalam masa lebih kurang 10-15 minit saja. Sebab Ambo janji dengan Ustaz Syekh Syukri kita pada malam ni untuk jumpa dengan dia. Dan malam ni malam Ustaz Abu sebagai Syekh Majlis Ilmi kita pada malam ni. Jadi depan dua orang ulama besar ni, Ambo tubuh yang besarnya. Nak mana dengan ilmu ni, orang panggil sagir amamal kabair. Kita ni hak kecil depan hak besar dari sudut ilmu dia. Ambo pun duk dengar hujah jawab Ustaz Abu Syekh Wan Syukri kita dalam perkara-perkara yang kita panggil syubhah-syubhah yang ditimbulkan oleh orang yang disebut sebagai doa tapi bukan doa ila jannah. Jadi doa ni dua perkara je. Nabi sebutnya doa ni ada jenis doa, jenis pendakwah ila abwaab jahannam. Pendakwah yang ajak orang kepada pintu neraka. Moga perkataan dakwah ni iblis pun dakwah. Bukan setakat dakwahnya, tapi dia sebut kepada orang panggil kepada tu ada tu wa qasamahuma billah, dia kata. Dia bersumpah. Wa qasamahuma billah, bersumpah. Inni lakuma laminan nasihin. Dia kata aku untuk tu ada tu awal dua orang ni minan nasihin, daripada golongan yang menjadi penasihat. Maka aku ni tu ada penasihatmu ni. Kita dengar perkataan nasihat-nasihat ni moleklah nasihat ni. Nasihat ni benda comel. Lawan dia ugut te. Ugut. Ugut ni benda tak comel. Ugut ni maknanya kita koyak dengan perkataan kita supaya dia takut. Royak perkataan kepada seseorang itu supaya dia takut. Menyerawak gini. Kalau awak lagu ni, lagu ni jadi lagu ni, lagu ni. Nasihat ni benda molek nasihat ni. Nasihat ni benda comel. Setan ni dia royak ketua ada, inni lakuma laminan nasihi. Aku ni untukmu dua orang penasihat. Maknanya gapo aku ayak kemu ni nasihat awal ni.
Itulah benda yang ada, realiti yang ada pada hari ini. Maka syekh kita dua orang ni untuk jawab. Jawab. Dia tugas. Tugas orang ada ilmu, dia kena jawab. Dalam apa sahaja bentuk jawapan. Walaupun bukan berlaku di tempat kita, berlaku di tempat Ambo Malaysia, ataupun berlaku di tempat mana-mana seluruh dunia pun, bukan tanah Melayu, bukan Nusantara, tapi benda yang mengeliru ke umat ni, dia akan sapa ke mana-mana. Sebab dia panggil virus, super corona ni. Virus ni benda yang cepat sapa. Dan zaman lah ni, benda baik ke benda jahat, cepatnya sapa, lebih cepat daripada air yang turun daripada bukit lagi. Dalilnya benda yang ada tangan kita. Telepon ada sore-sore. Kita boleh tengok. Sama ada doa ila abwabul jannah, pendakwah boleh menyeru kepada pintu syurga, ataupun doa ila abwabul jahannam, ataupun pendakwah boleh pergi pada pintu neraka. Moga hidup kita ni adik kakak, ujung jatuhnya syurga neraka. Gi kok lekok kok mana pun, gi lepas mana dunia pun, hujung jatuh manusia ni di antara dua jalan, iaitu syurga ataupun neraka. Asyaitan, adik kakak kira lah, dalam Quran ni Allah Ta'ala sebut janji kepada orang mukmin beratuh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum, Tuhan janji orang beriman di antara kamu janji syurga, janji syurga. Tapi Allah Ta'ala sebut syaitan janji saya. Asyaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Pada hatu ya, syaitan ajak kamu ke arah rugi semua. Rugi semua. Ikut syaitan ni rugi. Walaupun nampak untung, tapi hakikatnya rugi. Oh ya murukum bil, dia ajak kamu ke arah kejahatan. Pada waktu ya Tuhan sebut syaitan. Bukan Tuhan kau yang ajak saja, tapi asyaitan ya'idukum, janji pada kamu. Tapi hak Tuhan janjinya kalau buka Quran belah-belah ya. Wa'iddatsil muttaqin. Allah Ta'ala sebut aku janji dengan orang mukmin, aku janji dengan orang taqwa ni banyak aja. Dan janji Allah Ta'ala ni adalah janji yang benar. Janji syaitan ni janji bohong. Sebab dia sebut sendiri, inna Allah wa'adakum wa'adal haq, wa'adtukum fa'akhlaftukum. Orang yang janji ke manusia hanya setakat dunia, tak sampai ke akhirat, kita tak boleh ikut. Janji nak sedap hidup atas muka dunia saja, tak sampai ke akhirat, mana boleh kita ikut? Nabi hak kita ikut ni sebab dia janji akhirat. Pandai-pandai hidup dunia dengan akhirat ni, dia lama hidup akhirat lagi nak banding dunia. Sebab tu kita ikut Nabi. Ambo tak tahulah nak kata gapo, kau tak si ikut Nabi ni lagu mana keduke dia. Nak ikut lagu mana Nabi dia tu? Sebab Nabi tinggi berdoa. Nabi tinggi berdoa. Spacing orang jahiliah juga. Orang jahiliah nak ikut ke mana Muhammad? Muhammad rendah berdoa. Orang hari ni kata Nabi tinggi berdoa. Nak ikut Nabi tak boleh. Pasal kita ni rendah. Nabi ni darjat tinggi. Jadi kena ikut. Qala syaikhi kata tok guru saja. Soal lagi mimpi tok guru pada jenera begitu ya. Tak gitu kan? Orang zaman gitu nak ikut Muhammad ni tak padan Muhammad ni. Lekeh berdoa. Jadi hak mana so kita nak pakar? Tak boleh pakar kedua ya awak dia. Tak boleh pakar kedua. Sama ada hak Abu Jahal kata, musyrikin Mekah kata, tak boleh ikut Nabi sebab nak Muhammad ni. Baik, pok kita jadi Nabi Muhammad ada gapo? Tu perangai musyrikin Mekah. Perangai hak hari ni pula, tak boleh ikut Nabi sebab tinggi berdoa.
Zikir tak pada dengan zikir Nabi, wirid tak pada dengan wirid Nabi, sebab tinggi berdoa. Allah macam-macam pesing lah. Nah, macam-macam pesing. Bila ada orang ajak balik kepada Allah dan Rasul, ajak balik kepada Allah dan Rasul, tak boleh ngaji Allah dan Rasul, dia kata. Sebab nak pahir kalamullah, nak pahir kata Rasul dengan sendiri. Pas kita tanya, tak ada orang yang pahir dengan sendiri. Ada orang pahir dengan sendiri. Hadis-hadis tak ada sahihab. Ulama tu cokor, pahir dengan sendiri. Tak. Kau pahir dengan sendiri ni iblis ya. Iblis ya pahir dengan sendiri. Mungkin iblis kata, ana khairum min. Aku lebih baik padamu. Tak ada. Sebab apa Tuhan aku lebih baik pada dia? Khalaqtani min nar. Khalaqtahu min tin. Aku daripada api. Dia daripada tanah. Dia mengaji bila kata tanah ni molek pada api. Begitu pun tak tahu. Yang mengaji sore dia. Yang pahir sore dia. Yang pahir sore dia. Yang mengaji sore dia. Kau panggil iblis. Para ulama kita ramai-ramai tak ada sore habuk yang mengaji sore. Tak ada sore habuk. Nak boleh kata hadirnya sahih ke tak ni, mengaji. Tak kata kan? Dia nak kata tak pakai ulama tu, tak pakai ulama dia. Itu sebenarnya. Kita tak pakai ulama dia. Itu. Pakai ulama ahli sunnah wal jemaah saja. Sebab tu dia kak. Akhirnya mana sebut dia kak. Tak boleh kecil banyak-banyak leluh. Nah, sikit-sikit sudahlah. Moga kuliah mengejut juga, kita kejut jadi. Cuma mau nak pesan kepada aku semua, di zaman sekarang ni, kita siapa zaman yang mana Nabi SAW sebut pada kita, fitnah dunia ni ibarat, fitnah agama akhir zaman ni ibarat malah gelak gelita. Kakita al-layli muzlim. Kenapa sokar? Bila manusia ni berjalan dalam gelak, tunggu pun dia sepak lubang pun dia jeluh. Tapi kita ada cahaya kita, itu agama kita. Teruknya gelak gelita akhir zaman ni seolah-olah Nabi kita Muhammad SAW sebut paginya berimai petai kapi. Petainya berimai pagi kapi. Kerana apa? Kerana dia jual agama dia dengan keuntungan dunia hak sikit. Inilah masa dari zamannya orang jual agama. Apa makna jual agama? Agama ni bagi benar. Akidah ni bagi sahih. Akidah dari agama kita, syariat-syariat ni bagi jelah. Bila bagi jelah, bagi comel, dia mau cabut gi. Kerana apa? Sanggup jual. Kerana keuntungan dunia hok sikit. Kalau kecek benar, mungkin kita ni tak maju lebih pada orang kecek tak benar. Kalau kita kecek benar, mungkin orang tak panggil kita nak banding orang kecek tak benar. Di pihak kita ahli sunnah wal jamaah ni, kita yakin bahawa kebenaran ni mari pada Allah dan kita tunggu hok benar. Berdasar kepada apa disuruh oleh Allah, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Allah Ta'ala suruh ikut orang yang tak ada ambil gapo pun daripada kamu, tak segapo, wa hum muhtadun. Dan Allah Ta'ala beri hidayah ke dia. Hidayah, bila sebut hidayah, Al-Quran sunnah lah hidayah. Itu panduan kita di akhir zaman untuk diri kamu sendiri dari akak semua, supaya kita hidup dalam keadaan orang jual agama ni, cabut agama pada tubuh dia kerana dunia yang sedikit. Nak suruh orang pandai, nak suruh orang kata hebat, nak suruh kata gitu gini, kecek tak betul lebat agama pun tak apa, asalkan pengikut tak hilang. Kecek tak betul bak agama pun tak apa, asalkan pengaruh tak hilang. Itu orang panggil sanggup jual agama. Kita tak sanggup jual agama. Sebab apa? Sebab agama nak mari dari tubuh kita ni satu benda yang payah. Mudah-mudahan perkongsian ringkas daripada ambo ni boleh membawa satu semangat kepada ambo dari akak semua. Ambo baru orang panggil baru nak pulih semula selepas daripada Allah Ta'ala uji dengan sakit. Ya, berat jugalah kalau sakit. Tapi alhamdulillah lah, beransur-ansur pulih. Allah Ta'ala bui dan boleh berjalan dengan laju nak banding peringkat awalnya.
boleh orang panggil boleh fokus pada kerja nak mana peringkat awalnya. Alhamdulillah, niat hati ambonya supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan pada ambo sendiri untuk royak berkenaan dengan perkara sunnah dan perkara benar daripada Nabi SAW. Walaupun apa orang nak kata, tidak menjadi masalah kepada kita sebab kita duduk pada perkara hak benar. Kita minta Allah Ta'ala tunjuk benar itu benar pada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa ufawidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.